warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan adalah merupakan provinsi dengan posisi yang sangat strategis di kawasan timur Indonesia dan menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata Indonesia. Namun untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang terlatih, terdidik, dan unggul di bidangnya. Salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia adalah Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Saya, Denny Irawan Saandi, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak semua adik-adik yang telah lulus, ayo sama-sama mendaftar di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar yang telah membuka pendaftaran melalui dua jalur, yakni SBM PTNP dan SMM TNP. Ayo, kalianlah yang ditunggu untuk membangun bangsa, melanjutkan warisan yang ada di dalam Sulawesi Selatan. Sama-sama mendaftar di Politeknik Makassar.